Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membuat lampu LED berkedip menggunakan sebuah modul strobo yang seperti ini. Teman-teman bisa mendapatkan modul ini di toko-toko elektronik atau bengkel-bengkel terdekat dengan harga Rp15.000. Untuk pemasangannya, teman-teman bisa lihat video ini. Untuk bisa menggunakan modul ini, teman-teman membutuhkan sebuah adaptor atau power supply. Kita akan menggunakan modul LED 12 volt. Pada modul ini terdapat 3 buah tombol. Yang pertama itu ada mode untuk mengganti mode strobo. Kemudian yang di tengah ini ada speed. Itu untuk mengatur berapa kecepatan kedipan LED yang akan digunakan. Yang kemudian itu ada light atau untuk mengatur kecerahan LED. Jadi kita akan merangkainya. Yang pertama, teman-teman tinggal menghubungkan lampu LED ini ke bagian yang ini yang ada tulisan LED-nya. Kemudian tinggal teman-teman hubungkan ke power supply atau adaptor dengan tegangan 12 volt. Nah, jadi seperti ini tampilan ketika menggunakan sebuah modul 3 tombol ini. Coba kita ubah modenya. Kemudian kita atur speed, semakin diperlambat. Kemudian ada tombol like. Kita akan menggabungkan dua LED ini.
Jadi untuk pengaplikasian modul ini teman-teman bisa menggunakan di motor NMAX untuk lampu rem. Teman-teman tinggal pasang modul ini, maka akan seperti ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.